Hello, Assalamualaikum. Saya video ni saya akan nak buat mengenai seorang pemimpin yang sudah meninggal dunia. Nama dia Muammar Gaddafi. Banyak fakta-fakta yang kita ramai rakyat tak tahu mengenai pemimpin ni. Yang lepas tahu dia ni diktator saja. Tapi saya nak kongsi ni fakta-fakta yang saya pun terkejut. Okey, saya rasa tak cukup ni kalau nak buat video 3 minit ni, tapi saya akan lepas juga. Satu, di negara Libya elektrik percuma. Elektrik percuma tuan-tuan dan puan. Nombor 2, sana tak ada riba, bank lepa tak ada riba. Hang pinjam RM10, hang bayar RM10. Tak ada riba. Rumah hang kahwin hang dapat $50,000. Hang kahwin hang daftar dapat $50,000, hang boleh beli rumah. Pendidikan percuma. Masuk universiti semua percuma. Masuk hospital, operation semua percuma. Minyak harga dia 14 sen per liter. 14 sen per liter. Apa lagi Libya dapat? Ha, dividen minyak. Setiap rakyat dapat dividen minyak masuk terus dalam bank account. Setiap rakyat. Ha, Libya tidak ada hutang luar negara, tak ada. Dia punya duit dia, harta dia $150 bilion, tapi barat dah beku duit tu. Siapa pun tak boleh ambil. Banyak dia punya kebaikan. Dia buat pengairan yang besar kali dekat Libya tu, dia buat untuk rakyat depa. Hang nak jadi petani, kerajaan akan provide tanah, peralatan 100% kerajaan akan provide semua. Ha, cumanya bila dia bagi banyak-banyak benda ni, dia punya nak apply tu red tape dia tinggilah. Yang tu banyak orang kritik dia, dia kata mohon-mohon susah nak dapat. Bukan susah nak dapat. Bukan tak boleh dapat. Dia kena banyak red tape. Yang tu banyak orang kritik dia datang tu. Tapi yang saya cerita semua ni betul. Seorang mak kalau dapat anak, mak dapat anak, anak dia dapat, mak dia dapat $5,000. $5,000. Ni banyak ni. Kalau dah kerja, dah keluar universiti tak ada kerja, kerajaan akan cari kerja untuk hang. Banyak kebaikan dia yang saya pun sendiri baru tahu. Bila kita tengok balik-balik-balik, ui, banyak kebaikan dia buat. Tak sampai. Kalau beli kereta, kerajaan akan sponsor, bayar subsidi 50% harga kereta tu. Ni, compare dengan sekarang ni, tak ada dah macam tu. Lepas-lepas arwah kau ni, tak ada. Libya lah ni teruk. Tapi apa saya cerita tu adalah fakta-fakta yang kita sendiri pun tak tahu. Saya pun terkejut bila baca-baca semua ni. Supaya kita ambil iktibar, jangan kita dengar war-war barat yang menyerang pemimpin-pemimpin ni. Ada kebaikan dia. Assalamualaikum.